Makna masker bertanda silang yang dipakai aktivis HAM dan Direktur Lokataru. Aktivis HAM dan Direktur Lokataru Haris Azhar bersama Koordinator Kontras Fathia Maulidianti menghadiri panggilan polisi untuk mediasi dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Haris dan Fathia yang didampingi sejumlah pengacara terlihat menggunakan masker dengan motif bertanda silang. Masker putih itu sangat unik karena berwarna dasar putih dan terdapat silang merah di bagian tengah. Lalu apa maksud dari motif masker yang dipakai Haris dan Fathia? Menurut Ketua Advokasi LBH Jakarta sekaligus tim kuasa hukum Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, Nelson Simamora, masker yang digunakan kliennya melambangkan pembungkaman. Ia menyebut kasus yang menjerat kliennya sebagai representasi dari masker yang dipakai saat memenuhi panggilan polisi. Nelson menambahkan, pembungkaman yang dimaksud bukan hanya menimpa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Dia menilai banyak terjadi aksi pembungkaman saat adanya kritik terhadap pejabat publik kerap terjadi saat ini yang berujung pada pelaporan kepada polisi. Akibatnya, karena banyak pembungkaman tersebut banyak masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapatnya dalam menilai kinerja pejabat publik.